Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil semifinal Yonex All England Sabtu 19 Maret tahun 2022. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil All England babak semifinal Sabtu 19 Maret 2022. Pertandingan pertama sektor tunggal putri, ranking 4 dunia asal Korea Selatan, An Seong, menang 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal Cina Taipei, Tai Suying, dengan skor 21-19 dan 21-13. Hasil sektor ganda putri, ranking 7 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, menang 2 game langsung atas ranking 64 dunia asal Korea Selatan, Jeong Na-eun dan Kim Hee-jeong, dengan skor 21-8 dan 21-12. Hasil sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, menang 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal Thailand, Dek Chapol Puavaranukroh dan Sapsire Teratanacai, dengan skor 21-14 dan 21-15. Hasil sektor tunggal putra, ranking 11 dunia asal India, Lakshya Sen, menang permainan 3 game atas ranking 7 dunia asal Malaysia, Lee Zijia, dengan skor 23-21, 12-21, dan 21-19. Hasil sektor tunggal putri, ranking 2 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Cina, Chen Yufei, dengan skor 21-11 dan 21-13. Hasil sektor ganda putra, ranking 2 dunia asal Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, menang permainan 3 game atas ranking 19 dunia asal Cina, He Jiting dan Tan Qiang, dengan skor 21-16, 14-21, dan 21-13. Hasil sektor ganda putri, ranking 276 asal Cina, Zhang Zuxian dan Zheng Yu, menang 2 game langsung atas ranking 46 asal India, Teresa Joly dan Gayatri Gopichan, dengan skor 21-17 dan 21-16. Hasil sektor ganda campuran, ranking 3 dunia asal Cina, Wang Yiliu dan Huang Dongping, menang permainan 3 game atas rekan senegara, Zheng Siwei dan Huang Yakyong, dengan skor 21-7, 13-21, dan 21-13. Hasil sektor tunggal putra, ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, menang 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal Cina Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 21-13 dan 21-15. Hasil pertandingan sektor ganda putra, ranking 28 dunia asal Indonesia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana, menang permainan 3 game atas rekan senegara, Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-16. Itulah hasil pertandingan Yonex All England tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.